Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai seorang hamba, maka tugas kita yang paling utama adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang lalai dan lengah dari mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bukanlah hamba Allah dalam arti yang sesungguhnya. Maka tentunya hal yang paling terpenting di dalam hidup kita adalah bagaimana mewujudkan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari situlah seorang hamba mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dengan senang hati, tanpa ada keterpaksaan, bahkan menikmati setiap menit dan setiap waktu yang dilewatinya di dalam menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ketauhidan kepada Allah, hidup yang kita hadapi sekarang ini semakin lama akan semakin berat. Karena tantangan hidup tidak akan lebih mudah daripada yang sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ba'dahu syarrun min." Tidaklah akan datang kepada kalian suatu masa melainkan pasti yang sebelumnya, melainkan pasti yang sesudahnya akan lebih berat daripada yang sebelumnya. Maka tanpa ketauhidan kepada Allah, seorang hamba tidak akan pernah merasakan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dan kebahagiaan hidup. Tidak dunianya dan tidak pula akhiratnya. Maka inti dari semua kebahagiaan adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali mempasrahkan diri kepadanya. Inilah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Bahkan matinya pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba telah dekat dengan Allah, mentauhidkan Allah,
maka hatinya akan dibahagiakan oleh Allah dengan ketenangan kepadanya. Dari sanalah setiap kebahagiaan akan datang kepada hamba tersebut, karena dengan mengingat Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Maka harta benda, kesenangan-kesenangan, kemewahan-kemewahan tidak akan pernah membahagiakan kita. Betapa banyak orang yang mempunyai harta benda, kesenangan, kemewahan, serba ada, tetapi setiap harinya dia dipusingkan dengan berbagai tuntutan-tuntutan hidup, oleh himpitan-himpitan hidup, oleh berbagai macam kepentingan, tatkala dia lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia diberi harta oleh Allah, maka semakin tersiksa hidupnya di dalam berbagai kegelapan yang tidak ada penolongnya, tidak ada penyelamatnya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain, dari sebuah majlis kepada majlis yang berikutnya, hal yang paling penting dan paling pokok kita bicarakan adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh agama ini dari awalnya sampai akhirnya adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai ketika beliau mengumpulkan Quraisy di Bukit Safa. Beliau mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sampai ketika beliau akan meninggal dunia alaihi salatu wassalam, beliau masih terus membicarakan tentang perkara-perkara tauhid kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat persembahan, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat perayaan, mendekatkan diri kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan bahwa di antara umat ini akan ada orang-orang yang mengikuti orang-orang yang sebelum kita, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, yang telah mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Beliau menyatakan, niscaya kalian akan mengikuti orang-orang yang sebelum kalian, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, hewan yang disebut dengan dhab, hewan gurun pasir yang disebut dengan dhab, maka niscaya kalian akan masuk ke dalamnya, karena kalian hanya mengikuti orang-orang yang sebelum kalian dengan sangat persis dan serupa. Sehingga kalau ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang mengibadahi selain Allah, menyembah selain Allah, meminta kepada yang selain Allah dan sebagainya, maka di antara umat ini kita pun mendapati orang-orang yang demikian, walaupun mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Karena ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian langka, sudah sedemikian punah, sehingga hanya segelintir orang yang kita dapatkan mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, membicarakan tauhid tidak boleh ada henti-hentinya.
membicarakan tauhid adalah harus menjadi agenda rutin kita dalam setiap kesempatan dan setiap peluang, setiap waktu yang kita punya, agar kita senantiasa saling ingat mengingatkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hamba dunia dan hamba hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa wantakas fa idza syika falan tukish. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, celakalah para penghamba dinar, celakalah para penghamba dirham, celakalah para penghamba pakaian sutra, celaka dia dan terjungkal dia. Kalau dia tertusuk sedikit oleh duri, maka tidak akan terselamatkan. Orang yang seperti ini hidupnya akan dipenuhi dengan berbagai kesengsaraan-kesengsaraan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka niscaya dia akan memperoleh kehidupan yang sengsara, dan kami bangkitkan dia kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia mengatakan, wahai Tuhan penciptaku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal sebelumnya aku bisa melihat ketika di dunia. Allah mengatakan, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau pun akan diabaikan. Barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, itu adalah pokok dari segala kesengsaraan, pokok dari segala keburukan, pokok dari segala kejelekan yang akan menimpa hidupnya. Barang siapa yang tidak memperhatikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya hendaklah dia bersiap-siap untuk sengsara dunianya dan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mentauhidkannya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد. معشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka bagi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah mendapatkan janji ini. Karena ternyata pada hari kiamat kelak ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia dibakar oleh Allah di dalam api nerakanya sampai gosong, sampai dia menjadi arang, dan dia keluar dari api neraka tersebut karena syafaat yang diberikan kepadanya. Ini sebagai bukti bahwa
mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup dengan kita hanya mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan, man qala la ilaha illallah, lanjutannya ia bertaghi bidzalika wajhallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya sampai di situ, tetapi dia mencari dengannya wajah Allah. Artinya kata para ulama bahwa dia mewujudkan, merealisasikan ketauhidannya kepada Allah dari ucapannya la ilaha illallah. Karena kalau hanya sekedar mengucapkan, maka ini tidak akan mempengaruhi untuk kita selamat dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu ada syaratnya, ada ketentuannya, ada keharusannya, ada kewajibannya, dan ada pembatal-pembatalnya. Barang siapa yang tidak memenuhinya, maka dia tidak akan selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai renungan untuk kita semuanya, agar senantiasa kita terus mempelajari tentang ketauhidan kepada Allah. Bahkan ini yang paling penting dari segala masalah agama. Sebelum kita mempelajari yang lain, pelajarilah tentang ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketauhidan itu, di dalam kubur kelak kita bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat yang menyatakan, man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita kesempatan-kesempatan, memberikan kita waktu demi waktu untuk senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara ilmu, secara amalan, secara dakwah, dan secara muamalah kepada manusia, semuanya tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana aslih lana amrana, Rabbana aslih lana amra dinina alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna, wa aslih lana amrana kullahu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dhkuruhu yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.